Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dari M3 Studio, Kreatif Tanpa Bajakan. Dan hari ini setelah selang beberapa hari ya, saya baru sempat membuat video. Hari ini kita setidaknya akan question and answer ya dari pertanyaan yang masuk. Dan di sini saya melihat ternyata begitu banyak pesan-pesan yang masuk ya. Ada begitu banyak pesan yang masuk. Dan saya baru sadar ternyata setelah sekian lama channel yang semisal dengan punya saya dan yang lain ternyata channel saya jauh tertinggal. Nah, dan saya baru lihat, baru perhatikan ternyata ada begitu banyak pesan yang masuk dan sepertinya saya merasa butuh untuk menjawab atau merespon apa-apa yang teman-teman tuliskan. Nah, di sini makasih banyak ilmunya, terima kasih banyak. Makasih Bang ilmunya, izin nyontek silahkan. Ini kalau mau dibuat ulang silahkan teman-teman. Saya juga dulu awal-awal kenal yang namanya dunia desain grafis. Itu cara belajar saya adalah buat ulang ya. Artinya belajar softwarenya. Buat ulang. Jadi dengan moto apa ya? Dengan moto cara belajar yang terbaik adalah mengajar. Nah, makanya dari inisiatif itulah saya berpikir, kalau begitu bikin channel, bikin video YouTube, ya kan? Sambil saya buat ulang dan juga belajar bagaimana secara mengoperasikan CorelDRAW dan Inkscape dan lain sebagainya. Nah, seperti itu silahkan, kalau mau dibuat ulang, yang penting jangan di-upload ulang ya. Saya sangat menghargai yang namanya teman-teman yang mau belajar, makanya seluruh video ini bisa dibuat ulang, teman-teman sekalian, dan boleh. Ya, asal jangan di ini ya, di upload ulang maksudnya. Jadi silakan teman-teman buat versinya sendiri dan bisa menjadikan video ini sebagai referensi. Baik, Mahfuz Al-Kahfi. Ya, Mahfuz 97 Al-Kahfi, terima kasih banyak sudah nongkrong di atau sudah singgah di channel kami. Semangat Bang video lainnya, terima kasih tutorial free-nya. Terima kasih banyak, sama-sama. Nah, baru tahu. Wah, iya, saya juga ini baru tahu ini ternyata Inkscape. Saya telat sekitar 2 pekanan ya baru tahu ternyata Inkscape versi 1.0 itu sudah rilis. Oke, Pratomo Wisuda, sukses selalu Bang. Nah, berikutnya ada Isnen, it's me. Oke, makasih tutorial, coba kalau request buat vektor yang untuk situs Microstock. Nah, sebenarnya saya sudah jawab sekitar 5 hari yang lalu lah. Saya cuma belum sempat saja. Untuk Inkscape ya, saya pernah buat satu image yang telah saya upload di Microstock dan alhamdulillah diterima setelah berbagai macam masukan dari teman-teman. Ternyata Inkscape bisa juga ya, bisa dipakai untuk jualan vektor. Oke, Bang Isnen Ismi, tunggu ya, doakan semoga saya sehat selalu dan punya kesempatan untuk membuat video rokesannya Mas Isnen ya. Terima kasih banyak, semoga urusannya dipermudah Bang Isnen Ismi. Oke, Dunia Info, thanks tutorialnya Mas. Oke, sama-sama, terima kasih banyak Mas. Ada grup link nggak untuk pengguna Inkscape nih buat jualan? Sebenarnya untuk link Inkscape itu sudah ada ya, sudah ada Inkscape Indonesia. Saya juga beberapa kali posting di sana. Di sana teman-teman alhamdulillah semuanya open mind ya, semuanya mendukung kita untuk berkembang. Silahkan bergabung di sana. Tapi kalau mau yang dari saya, di sini saya baru saja buat grup jual beli vektor. Jadi teman-teman yang mau bergabung atau mempromosikan vektornya nanti, itu silahkan gabung dan diajak yang lain untuk bergabung. Semoga grupnya bisa besar dan teman-teman bisa menjadikan jual beli vektor ini, grup ini, sebagai wadah untuk mencari rezeki yang halal. Jadi Mas Khairul Rifai, silahkan dilihat linknya di deskripsi video dan diajak yang lain ya. Buat Mas Khairul Rifai, terima kasih banyak sudah singgah di channel kami. Mohon maaf, baru sempat dibalas. Semoga urusannya dipermudah ya. Baik, buat Ridwan Yusuf, channelnya selalu dipantau Bang. Terima kasih banyak ya Bang Ridwan Yusuf, karena penyampaiannya mudah difahami. Masya Allah, tabarakallah. Yang ditunggu-tunggu tutorial poster dakwah yang ada karakternya. Banyak di IG ya contohnya. Jadi kita akan pakai hashtag ini ya, Inkscape for Dakwah. Insya Allah saya akan buat playlist khusus untuk Inkscape for Dakwah. Membuat label produk, insya Allah bisa ditampung masukannya dan lain-lain. Semoga channel yang makin berani. Terima kasih banyak Bang Ridwan Yusuf atas doanya. Nah, satu lagi aplikasi yang berlisensi yaitu Affinity Designer. Trialnya lama ya, bisa 3 bulan. Nah, ini bisa saya coba nantinya insya Allah. Ya, terima kasih banyak Bang Ridwan Yusuf. Oke, semoga
ini ya, semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah Ta'ala. Bang Khairul Rifai, Bang Inscape. Oke, ini sudah ya tadi. Mas Ical ini, Mas Ical, saya baru tahu kalau Inscape gratis. Iya Mas, sejak pertama rilis gratis open source Mas. Terima kasih, videonya sangat membantu. Oke, sama-sama Mas, terima kasih banyak sudah muncul di video saya. Oke, Mas Aan, keren Mas Bro, membantu sekali. Cuman suaranya kurang clean. Ya nih saya lupa ya. Ini saya rekam di mana ya? Saya rekam di mana? Saya agak lupa. Yang jelas di video-video saya mulai dari awal sampai akhir, awal pertama upload ya, itu saya tidak menggunakan mikrofon tambahan ya, mikrofon Basoka atau shotgun begitu. Saya murni pakai mikrofon yang ada di laptop saya. Masih kurang modal Mas. Jadi doakan, doakan supaya channelnya berkembang dan bisa memenuhi beberapa peralatan yang sehingga bisa maksimal ya dalam memberikan, mempersembahkan video-video atau konten bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak ya, Mas Aan. Luar biasa ilmu yang Abang berikan. Oke, ini Bang Asmi Fazil. Sama wajar lah ya kan, mungkin tidak semua harus suka video saya ya, tidak semua suka. Jadi biasanya kalau ada yang kurang itu dislike, itu fungsinya itu ya, berarti ada yang kurang, saya harus lebih memperbaiki diri lagi. Sukses, oke. Bang Asmi juga semoga senantiasa sukses. Oke, sukses Mas, sukses ya Bang Asmi. Ah, katanya yang paling keren adalah backsoundnya, suara telolet dan kendaraan. Nah, ini saya buat di rumah ini di Sulawesi saat itu, dan rumah itu tepat di tepi jalan ya Bang Azmi. Oke, terima kasih banyak buat Bang Azmi Fazil yang sudah ini nongol di channel kita. Baik, Intisari di menit 522 itu hapusnya bagaimana? Nah, di sini ya, di menit 522. Nah, ini cara hapusnya yang saya tidak butuhkan adalah yang ini ya, garis yang ini. Di sini kalau kita lihat sisinya ada sisi 1, 2, dan 3. Nah, yang sedangkan yang di sini, sisi yang ini saya tidak butuhkan, ya kan, agar kesannya terpotong lingkaran ini. Makanya saya klik yang ini ya, bukan yang ini atau yang di atas ini. Jadi yang di tengah ini kita klik lalu tekan delete, maka akan langsung terhapus. Jadi maka akan timbul kesan seperti ini, lingkarannya terpotong-potong. Oke, Mas Mbak ya, Mbak Intisari, caranya seperti itu. Kalau masih kurang jelas silakan dibalas di komentarnya. Oke, apa ini? Ini cara bacanya gimana nih? Rex den Teguh. Rex den Teguh. Mantap Bang ilmunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rex den. Iya, Teguh. Oke, terima kasih banyak sudah nongkrong. Sangat membantu. Oke, terima kasih banyak Mbak Lastri 1973. Ini tanggal lahir atau apa ini? 1973. Mbak Lastri, terima kasih banyak. Semoga video-video berikutnya bisa jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah sempat singgah di tutorial ini, di video-video ini atau di channel ini. Insya Allah masukan teman-teman akan kita tampung, dan tentunya masukan-masukan yang bisa kami penuhi, contohnya adalah buat grup, silahkan teman-teman bergabung di Jual Beli Vektor grup Facebook. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Kita doakan semoga urusannya kita semua dipermudah oleh Allah Ta'ala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.